بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yakinkan lagi hormati penceramah kita yaitu Datuk Ustaz Syarah Al-Syafi'i. Yang dimuliakan juga para hadirin jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini alhamdulillah kita dapat solat maghrib bersama-sama berjemaah dan juga kita dapat hadirkan diri mana-mana salah satu juga majlis ilmu untuk kita mengantapkan diri kita dari segi akidah kita, kefahaman Islam kita untuk masyarakat amnya. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita pada malam ini kita telah menjemput beberapa penceramah yang orang kata tak asing lagi lah, dari kalau kita tengok di kajian TV TV9 Al-Kuliah Stasiun Hari memang terkenal lah di media. Dan mungkin dia yang tak tahu lagi sedikit kenalan Ustaz Syarhan berasal daripada Kampung Air Merah. Kampung Air Merah Macam Kelantan. Ya betul. Dan mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Agama Syamsul Maarif Pulai Condong Kelantan. Asal orang Kelantan. Dan telah menyambung pengajian tinggi di Kolej Sultan Zainal Abidin Musa di Terengganu dalam jurusan Bahasa Arab selama 3 tahun. Semasa di Musa, beliau juga pernah diamanahkan sebagai naib presiden Dewan Tertinggi Pelajar. Pengajian diteruskan di Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir dalam jurusan Bahasa Arab selama 3 tahun. Semasa menuntut di sana, beliau mendalami banyak ilmu-ilmu tentang perubatan-perubatan Islam bersama tokoh-tokoh syekh-syekh yang terkenal di Mesir. Itulah sedikit pengalaman ikas Pastor Syafat. Facebook dan ada sedikit beberapa info Pastor Syafat memaklumkan pada mereka sebelum nak umrim nak teruskan ucapan Syafat suruh nak memberi ijazah. Ya, ijazah. Ijazah. Lalu kan? Buat lagi ni. Tak sini. Takut ada orang tanya. Untuk muslimat sila ke depan, lepas sini. Muslimin mari bulan. Ke depan sini. Muslimin. Muslimilah mari bulan. Muslimin mari sini. Tiang belah tu, tiang belah tu bagi pada muslimat. Bagi ijazah. Untuk pemberian ijazah. Ijazah perubatan Islam. Ijazah perubatan Islam. Sila sila. Depan-depan lagi. Depan. Okey, mari. Insya-Allah. Ada yang tanya Ustaz Ziyari nak kalau soalan tak tu? Yes, soal jawab lah. Ada soalan. Boleh. Untuk soalan saya terkenal dengan tanya Ustaz. Jadi di masjid ini kata last kali nanti mungkin 10 minit yang terakhir, kalau ada sebarang pertanyaan nak tanya ke Ustaz, boleh kemukakan soalan. Kalau sekian tu nak tulis kita pun nak tulis dah tak tinggal. InsyaAllah kita bantah kat saya minta apa tulis kita pun nak terus tanya pun boleh. InsyaAllah saya.
masa saya sampai pada jalan pintas saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحمد لله القائل وإذا مرضت فهو يشفي صدق الله العظيم. Bagi saudara pengurusi majlis, pengurusi serta tangkuasa masjid daerah Krian Baributa, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita ada kesempatan untuk datang ke Taman Syurga ini. Di bawah kesempatan itu, tidak dapat tidak dia akan temui satu benda, iaitu kehidupan. Nah, sebab kita hidup malam ini lah kita boleh mari ke masjid yang mulia ini. Tak ada seorang pun orang mati yang datang. Nak cerita kita semua ni hidup, yang mana kehidupan kita ni entah bila akan berakhir. Berapa ramai tahun lepas mari semayang jemaah dengan kita di masjid yang mulia ini, tahun ni lama dah pergi. Tak mustahil jika saya katakan depan saya ni tahun ni ada pula 4-5 orang pergi. Siapa saya tak tahu. Jangan tunggu tunjuk yang tua ni, kerana tua bukan syarat untuk mati. Jangan tunjuk yang sakit saja, kerana sakit juga bukan syarat untuk mati. Berapa ramai orang muda mati di jalan raya, bukan tua pun, bukan ada penyakit pun, tapi mati. Berapa ramai orang dalam hospital Baributa sakit dah lama berpuluh-puluh hari, ICU tak mati-mati. Jadi nak cerita kita pada malam ini sehidup belakang. Dan dalam kehidupan yang Allah beri pada kita pada malam ini, depan saya ni semua sihat-sihat belaka. Tak ada seorang pun yang sakit kritikal. Yang ada darah tinggi cimani tu biasalah. Yang penting boleh mari masjid, boleh mari majlis ilmu, tak apa. Sakit pun, kita takut sakit tak boleh nak mari majlis ilmu. Tuan-tuan, berapa ramai di saat ini duduk dalam hospital Baributa tak boleh nak pergi ke mana. Duduk dalam hospital USM tak boleh nak pergi ke mana. Nyawa pun dengan gas, kecing pun kat wire. Tadi kita semua tu bebas, maka sebutlah alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan terus hidup dan kita terus sihat. Dan kerana dua benda inilah yang membolehkan kita membuat ibadat. Dua benda ni penting. Dan dalam kesihatan yang Allah bagi pada kita pada malam ni juga, semua depan saya ni ada masa free, ada masa lapang. Bukan mudah Allah nak pilih kita mari masjid ni. Kerana Nabi menyebut, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, maka dia campur dalam hati orang tu rasa nak belajar. Rasa nak belajar, nak mari mengaji. Kalau ikutkan depan saya ni fail, nak mengaji apa, tua-tua buat payah ingat. Makin tua makin payah ingat. Tapi sebab Rasulullah kata, belajar ni minal lahdi ilal mahdi, daripada buaya sampai dia lahat. Tak habis kita belajar ni, maka kebaikan kita belajar itu ada keberkatan. Sekali lagi saya ulang, bukan mudah nak duduk dalam majlis ilmu ni. Kerana geng mari masjid malam ni pun ada tiga golongan. Tiga golongan ni pokok kita. Kamu raih lah kamu duduk dalam golongan mana. Yang pertama,
golongan dia mari semayang jemaah penuh tadi, 5 saf saya bilang. Ini satu golongan. Dia mari semayang je, kuliah ilmu dia tak masuk, dia balik. Mungkin dia ada kerja, tak apalah. Ini satu golongan. Satu golongan lagi, dia mari semayang jemaah dan dia tunggu majlis ilmu sampai habis. Nah, ini golongan yang special ni, kamu lah tu. Dan golongan yang ketiga, ha? Dia mari semayang masjid pun tak, dia mendengar pun tidak. Maka inilah bahaya ni. Sebab Abu Hurairah menyebut dalam hadisnya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Ni kita nak golongan mana ni? Sebab Abu Hurairah menyebut apa? Jadilah kamu manusia yang alim, tahu, orang yang berilmu. Kalau mu tak boleh jadi orang yang berilmu pun, jadilah kamu orang yang belajar. Mari belajar, walaupun tua-tua pun mari belajar. Dan jadilah kamu orang yang mendengar. Tak boleh jari mari belajar menulis pun, mari dengar sudahlah. Duduk atas kursi bawah tu, duduk kedai kopi kau dengar. Wala takun rabi'an, dan jangan kamu jadi golongan yang keempat. Fatuhlah, maka binasalah dunia akhirat golongan ini. Siapa? Belajar pun tidak, alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Maka golongan yang keempat inilah golongan yang akan binasa. Waktu kita takut. Kerana golongan yang culah dengan ilmu ni bahaya. Sebab syarat nak masuk syurga tu kena ada ilmu, kena belajar. Dan apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa. Dan siapa baca doa ni, dia bawa ilmu yang dia belajar masuk kubur sekali dengan dia. Sebab kita nak pergi kubur belaka ni, di ceramah mana pun saya baca doa ni dulu. Sebab saya tahu depan saya ni tua-tua belaka, geng-geng tok dulu bus pakong belaka ni. Nah, maka saya baca awal-awal, mudah-mudahan kamu mudah ingat dan lambat lupa. Letak tangan kanan kat dalam kiri ikut saya baca. Tarik nafas sekali, bergemar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah ilmu yang aku belajar ni aku cepat ingat dan aku lambat lupa, dan biarlah ilmu ni menjadi bekal kepada aku di alam kubur nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Malik. Surah Al-Baqarah ayat 32. Gapo hebat ayat ni, tolong dengar. Yang pertama sekali, kamu tidak seringkali terlupa. Satu. Yang kedua, kamu tidak akan nyanyuk sampai mati. Kamu nak mati pun boleh mengucap sebab kamu tidak nyanyuk. Yang ketiga, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan ilmu masuk dengan penuh keberkatan. Surah apa tadi?
Al-Baqarah ayat berapa? 32. Tolong baca nak dengar ramai-ramai. Bismillah. Senyap dah, tak ingat dah tu. Bagus. Ikut saya baca sekali lagi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ingat, mudah-mudahan. Sebab apa saya bagi ayat ni pada malam ni? Sebab di hadapan saya pada malam ni tua-tua belakang. Di hadapan saya ni ramai geng-geng pencik ni. Umur 60 lebih ramai ni depan saya. Tolong angkat tangan 60 lebih. Tak angkat tangan pendek umur. Ramai 60 lebih. Siapa 70 lebih angkat tangan? Masya Allah. Jangan jatuh, saya nak bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selamat tak ada pendek umur. Jatuh 8 orang, 70 lebih. Dan yang paling special pada malam ni, siapa 80 lebih angkat tangan? Saya nak bagi hadiah. Seorang pun tak ada 80 lebih. Masya Allah. Saya nak tanya, pergi mana puan-puan ni tak ada mari ni? Puk-puk 80-an ni pergi mana tak ada mari ke Masjid Kerian pada malam ni? Tolong jawab, sepatutnya jawapannya. Pergi mana? Subuh lah kau dah. Tak ada seorang, mana 80 lebih? Tak mari. Memang saya tak marah dia tak mari sebab dia musuh. Mengikut kajian saya pada malam ini, jemaah Kerian datang masjid ini tak ada sampai 80 tahun. So berhati-hatilah mereka yang berada pada usia 70-an. Kerana kawan-kawanmu ramai yang pergi pada usia 80-an. Kamu dah tak lama dah. Tahniahlah mari masjid malam ini. Kerana kamu dalam pemerhatian senarai Malikil Maut, waiting list dia panggil. Senarai menunggu. Bukan menunggu di Mekah, menunggu di kubur. Berhati-hati. Dan berapa ramai depan saya pada malam ini geruk 60-an. Wahai manusia yang berada pada usia 60-an, kamu berada dalam pemerhatian Malikil Maut. Kerana Rasulullah menyebut umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni tak panjang, 60 hingga 70 sahaja. Umur 62 lah kena seteruk mengejut. Umur 63 lah cuci buah pinggang. Umur 65 lah jantung sobat. Ni masa umur 60 ni macam-macam penyakit boleh mari. So berhati-hati. Berhati-hati. Kerana kita tak tahu bila kita nak mati. Kerana Allah merahsiakan kematian kita tu pada tiga benda. Yang pertama, bila kita mati. Bila di pukul berapa, jam berapa, hari apa, bulan apa, umur berapa, kita tak tahu. Tapi Rasulullah dah bayang dah 60 hingga 70 umat aku ni ramai meninggal. Dan lepas 70, manusia ni panjang dah umur biasanya. Dia boleh rapat sampai 94 tahun, 100 tahun. Ini syarat dia lepas 70. Dan wahai mereka yang 8 orang yang ada depan saya pada malam ini yang sudah melepasi iddah bahaya itu, saya ucap tahniah. Mungkin kamu umur panjang. Jadi nak cerita pada kita yang kedua, Allah merahsiakan apa? Allah merahsiakan tempat kita mati di mana. Tak ada siapa pun tahu kita mati di mana. Jangan ingat kita orang Kerian Paribunta ini mati di sini. Kadang-kadang pergi umrah mati Mekah, tandai Mekah. Dan yang ketiga, Allah merahsiakan kematian kamu tentang bagaimana cara kamu nak mati. Tak ada siapa tahu mati tak jalan raya, kau mati jalan air, kau mati di sepitar Paribunta, kau mati atas masjid ke, mati tengok baca khutbah ke, mati dalam sosmayang ke, tak ada siapa tahu. Ini rahsia Allah. Ini rahsia Allah.
Yang penting kita mintalah kita mati boleh mengucap dua kalimah syahadah, kita mintalah kita mati di tempat-tempat yang baik, kita mintalah kita mati dengan husnul khatimah. Ubat yang kedua saya dah bagi pada malam ni, kita pakai baca insyaAllah. Tangan kanan kanan dan kiri. Siapa rasa nak mati baik, nak mati boleh mengucap, baca ramai-ramai. Tu imam baca dah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa bil iman wa bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah hidup kami dengan sebaik-baik kesudahan, jangan engkau akhiri hidup kami ya Allah dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat pengakhiran ya Allah ya Tuhan kami. Matikanlah kami dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada, dan matikanlah kami, temuilah ajal kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku makin tua makin sihat, makin tua makin rajin untuk beribadah ya Allah. Jangan kau jadikan aku makin tua makin malas untuk beribadah, dan biarlah aku nak mati suatu hari nanti ya Allah boleh mengucap dua kalimah syahadah dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Eh? Mudah-mudahan. Bapa, saya bagi doa ni pada malam ini. Sekali lagi saya ulang, di hadapan saya pada malam ni tua-tua belaka dah. Sebab apa saya kata kamu tua? Sebab saya tengok di hadapan saya pada malam ini berapa ramai dah yang beruban. Tak segi jauh lah depan saya duk congok ni. Sebelah rambut pun tak ada hitam dah je. Faham? Semua putih. Sebab apa Allah simpan warna putih tu je? Kerana lepas mandi tadi kamu sikat rambut, nak mari sikat janggut. Mudah-mudahan kamu baca mesej Allah pada kepala kamu, pada uban kamu itu. Hari ini hanya dagu aku janggut putih, rambut aku putih. Dan suatu hari nanti, warna inilah yang akan membaluti jenazahku, iaitu kain putih. Baca uban ni warna putih, suruh ingat aku mati. Suruh ingat aku mati. Dan di hadapan saya juga berapa ramai pada malam ni saya tengok senyumannya menawan. Ni cuba senyum. Gigi tak ada dah atas bawah. Tu je. Sini tiga. Oh, saya sempat bilang ni. Kenapa gigi kamu gugur je? Gigi kamu bukan baru dalam mulut kamu. Gigi kamu sekarang umur 70 berapa? 74. Gigi kamu berada dalam mulut kamu dah 66 tahun. Tak apa saya kata 66 tahun, masa dia dah jual satu tukar gigi dulu. Dan 66 tahun gigi tu dalam mulut kamu, tiba-tiba umur 74 gigi gugur. Allah nak menyatakan kepada kamu, kamu juga tak lama dah nak gugur ke bumi ni. Dah peringatlah tak ada gigi tu.
Dan walaupun ada saya tengok yang tua-tua giginya penuh, itu polydent, eh? Bukan original tu. Sebab tu orang gelap pun tak apa-apa nak gelap, takut telan gigi tu. Dan berapa ramai yang ada di hadapan saya pada malam ini, matanya kabur, tak apa nampak dah mata ni. Kenapa mata kamu kabur? Kerana Allah nak hantar mesej padamu bahawa tak cukup lagi ke kamu hidup 74 tahun. Allah kata aku kaburkan sikit mata kamu, aku nak suruh mata hati pula jelek. Apa pahala mu nak bawa masuk kubur nanti? Nek, beringat. Apa pahala nak bawa masuk kubur nanti? Tu tabung tu berjalan tu, tu simpanan kubur tu, bubur dalam tu. Nek, kubur dalam tu. Waktu tu, dalam kubur baru terima dividen. Dia bukan tahunan tu, mati dia akan terima sekali tu. Namanya pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tengok di hadapan saya pada malam ini pun berapa ramai dah yang uzur sangat-sangat dah. Depan mata saya tengok yang uzur sangat-sangat dah. Ji, boleh saya temu ramah sekejap? Boleh saya temu ramah? Sebab apa balut sini dia lisik ke? Buah pinggang. Dah berapa lama je? Tengah 2 tahun kena buah pinggang, cuci berapa kali seminggu? 3 kali seminggu. Yes, boleh mari masjid. Orang yang cuci buah pinggang ni tuan-tuan, balik cuci dia letih, sepatut dia tidur, tapi mari sebab apa? Nak cari husnul khatimah. Sebelah dia saya tengok pun semayang, belakang saya tadi, depan saya tengok lutut masalah, kaki bengkok, betul ke? Masalah apa je? 3 serangkai, kaki bengkok ni sakit, patut dia duduk dekat-dekat orang tu. Pandai dia cari dekat-dekat duduk tu. Saya nampak ke mata kepala saya. Kenapa saya tunjuk contoh dua orang ni pada malam ini? Kita pun suatu hari nanti kita akan sakit. Apabila kita makin tua, tak ada orang makin kuat. Tu dah je, makin tua dia makin sakit dah. Masa muda kamu jogging ke paripurna ni setiap pagi, hari tua tak boleh jogging dah. Mari naik tangga masjid pun lelah dah, penat dah. Tidak. Sebab Allah dah menyebut, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Sambut. Afala taqilun. Pendek je ayat ni. Apa ni ayat ni ni? Ayat ni Allah kata, siapa yang orang tua aku panjangkan umur dia, nescaya aku akan balik dia zaman budak-budak balik. Budak-budak apa yang kita boleh buat? Tak boleh bangun, tak boleh jalan. Itulah apabila tua. Budak-budak masa ada, dulu ada gigi dah, tak ada, darjah satu, gugur habis gigi. Maka orang tua pun dia akan gugur macam budak darjah satu dulu gigi. Nah, beringat. Jadi pada malam ni saya nak bincang tentang kesihatan. Tambah-tambah sekarang ni musim apa ni? Jadi saya nak tanya dia, musim apa ni? Musim? Durian. Musim apa je? Kuman, aku gebar nama apa? Terita corona tu kereta. Corona virus, right? Ni bahaya ni, semua orang terdedah. Beringat lah. Satu penyakit yang tak pernah timbul sebelum ni, timbul hari ni. Tak ada masalah penyakit baru banyak. Yang menjadi masalah penyakit ni tak ada ubat setakat ni. Tapi jangan bimbang, Rasulullah sebut setiap penyakit ada ubat, cuma tak jumpa lagi je. Saya baru ni naik kapal terbang daripada Kota Baru ke Pulau Pinang. Atas kapal terbang tu 90% Cina, semua pakai penutup hidung. Pakai penutup hidung. Saya 3 orang je tak pakai. Pramugari mari tegur, bahaya you ni atas kapal terbang ni. Semua warga Cina ni, tiap-tiap masuk dalam tubuh you kuman. Saya kata tak apa, saya pakai dah. Tak pakai gun ni pun tak apa, saya guna antibiotik langit, iaitu ayat Quran. Bacalah mudah-mudahan. Nak cerita takutnya kematian, pakat tutup habis ni.
kat farmasi, kat Watson lalu habis penutup hidung. Seorang Cina tua duduk sebelah saya lelaki. Dia tak tahulah, dia cari penutup hidung tak jumpa tuan-tuan. Tahu dia tutup dengan apa? Dengan tuala wanita sekemusim. Dia tak faham. Dia ambil mana saya tak tahu. Dia beli kedai tu. Tu hak baru ganuk sekok sini, sekok sini. Hak tu payah kena viral sebab dia tebal. Nabi filter dia tebal. Cerita takut dia mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hidup ini, kita diuji dengan kesakitan. Tak ada orang yang bebas daripada kesakitan. Fir'aun yang mengaku Tuhan pun sakit. Dan apabila kita sakit, kita kena ingat wa idza maritu fa huwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah lah penyembuhnya. Wa iyamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Barang siapa yang Allah uji dia dengan satu penyakit, maka tidak ada orang lain yang boleh tarik balik penyakit tersebut, kata Allah, kecuali aku. Kecuali aku. Ni depan saya ni ramai sakit ni. Sampai bila kamu nak makan ubat hospital? Tak maaflah, eh? Yang mana ubat hospital ni, saya takut akan berakhir dengan dialisis cuci buah pinggang. Jadi saya nak tanya boleh? Sebelum ni ada makan ubat dah hospital? Darah tinggi ke? Gaul ke? Yes, umur 40 dia dah makan ubat. Ubat apa je makan dulu? Cuma ni darah tinggi. Darah tinggi tak boleh nak tinggal ubat dia. Betul tak? Kalau makan, kena makan dah. Tak apa. Malam ni saya bagi antibiotik, mudah-mudahan. Ramai yang jumpa saya, berhenti cuci buah pinggang. Amatlah cara yakin dengan Allah. Nek? Siapa ada gaul depan saya pada malam ni, tolong angkat tangan. Gaul. Satu. Lagi. Dua. Tiga. Gaul. Yes. Kena mana je gaul? Ibu kaki, buku lali, lutut. Dia tiga tu je. Mana kena? Yes, sakit. Gaji makan ubat tahan sakit tak? Jangan. Dan ubat tahan sakit tu lah yang boleh memusnahkan buah pinggang kamu. Beringat. Dan saya dah tanya di hadapan saya pada malam ini, siapa ada cik manis tu lekat tangan? Oh, ada pelakon. Akad lagi tinggi-tinggi. Tak apa, ikhlas. Pak akad lagu ni mati pucuk. Tinggi sikit. Nah? Oh, ramai ada akad tinggi. Dan cimani ni bahaya ni. Wahai orang yang kenal cimani, tolong beringat, kecimani ni ada dua. Kamu try, kamu duduklah kecimani mana? Saya berguru perubatan Islam dulu. Tok guru saya kata kecimani ni ada dua. Yang pertama kecimani kering, yang ketiga kecimani basah. Kecimani kering apa dia? Kecimani kering ni dia makan sarang. Mata kelabu, kebah kaki. Dan apa lagi? Kencing gerak. Ha, ni kecimani kering ni. Kalau ni tak apa, boleh hidup lama. Kecil mani basah lah kalau kita tengok mula-mula gerak ibu kaki, patu buku lali, patu beti, patu lutut, patu pohon, patu tak ada dalam gerak, mati. Ni kecil mani basah ni bahaya. Luka sikit je, sudah. Berhati-hatilah dengan kecil mani ni. Lagi, siapa ada darah tinggi tu angkat tangan. Pak ni saya takut, ni takut kena stroke. Oh, ramai darah tinggi. Wahai manusia yang ada depan saya pada malam ini, saya tengok umur kamu adalah umur-umur stroke. Dan saya takut kena stroke tadi mari masjid tadi. Duduk tengah rumah, bini hadiahkan remote pada kamu 24 jam. Remote stroke, bah, tengoklah TV. Mu kena stroke tadi pergi masjid, aku pergi masjid. Maka mu duduk tengah remote tu lah. Dah bahaya. Maka pada malam ni saya nak ijazah satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni, dia tidak akan kena stroke dan dia mati pun bukan sebab stroke. Atas masjid ni pun saya bagi, ada tengok dalam FB ni beratus ribu ni, baca juga sekali.
Kerana serum-serum ini adalah rihul ahmar, sejenis makhluk jin yang enggan sujud pada zaman Nabi Sulaiman dulu. Dia menyerang anak Adam ini akan mati sebelum bubuh. Pakar saraf kena serum. Walaupun ubat hebat, kerana serum ini milik jin yang bernama rihul ahmar. Apabila cucu Rasulullah kena serum, maka Jibril naik jumpa Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, cucu kekasihmu Muhammad bin Abdullah dan cucunya Sayyidina Hassan dah kena stroke. Maka Allah kata, don't worry, mari baca doa ni. Jibril waktu doa tu baca, boleh jalan Sayyidina Hassan ni. Doa ni kita nak baca. Doa yang panjang 7 muka surat, ada doa yang paling pendek dan paling mudah. Kita baca ramai-ramai, boleh? Kita tangan kanan kat dada kiri, tarik nafas 3 kali. Nampak nafas pun tak berapa panjang dah, kan? Bergemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar ودم الأسود وداء الأكبر. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu dari penyakit rihul ahmar, yaitu stroke. Aku minta perlindungan daripadamu, ya Allah, daripada penyakit urat saraf sendi tulang. Aku minta perlindungan daripadamu, ya Allah, daripada penyakit tiga serangkai, yaitu darah tinggi, kencing manis dan jantung. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wada'il akbar. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku daripada seteru urat saraf sendi tulang dan tiga serangkai, ya Allah, dengan keberkatan doa yang kami baca beramai-ramai pada malam ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Niat malam, mudah-mudahan baca lah. Dah kena seteru tak ada guna dah. Belum kena seteru ni ikhtiar dia panggil, minta dengan Allah. Berapa ramai ahli jemaah kita sebelum ni mari masjid hebat, kena seteru tak boleh mari dah. Walaupun tu imam kena letak jawatan dah, hidup pendek dah. Tak apalah kamu tak ingat darah tinggi, cik mani jantung, tak ingat borak saraf sendi tulang. Berapa ramai yang ada penyakit tu boleh mari malam ni, dan berapa ramai yang kena seteru boleh mari malam ni. Saya nak paksa kamu ingat malam ni doa seteru. Tak ingat jangan balik, saya takut kena seteru. Nah, okay, kita azan dulu, sila. Terus beres. Okay. Sekali lagi saya nak ulang, saya nak paksa kamu ingat doa seteru ni. Kerana doa seteru ni penting, takut kena seteru. Nah, mudah je doa seteru ni, dia serupa dengan doa masuk tandas. Dia serupa dengan doa masuk tandas. Cuba baca doa masuk tandas. Abdi kuat-kuat. A'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Yes. Doa seteru dia serupa dengan doa masuk tanda, cuma tambah rihil ahmad. Ikut saya baca. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmad. Allahumma inni a'udzubika, supaya dengan doa masuk tanda, cuma tambah mirrihil ahmar.
Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmad, min rihil ahmad. Okey, ulang tiga kali. Min rihil ahmad. Kedua. Ketiga. Okey, ingat waktu dulu. Baca lah masuk tanda. Ha, senyap. Min rihil ahmad. Okey, ingat lah. Letak tangan kanan, tak ada lagi ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Dan ijazah ni bukan mudah-mudah. Mudah-mudahan Allah dengar doa kamu. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmad. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu dari penyakit rihul ahmad. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmad. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhan ku, jamin aku daripada stroke dengan keberkatan doa yang diijazahkan padaku pada malam ini. Ya Allah, jagalah diriku daripada makhluk yang bernama rihul ahmad. Amin ya rabbal alamin. Ni apa dia? Yang penting ingat. Lagi saya nak tanya, siapa sakit lutut angkat tangan. Dia tengah panci ni, nak bagi ubat. 1, 2, 3, 4, 5. Orang mah sakit lutut ni. Lutut-lutut ni penting. Buat ibadat ni dengan lutut lah. Maksudnya semayang dengan lutut, pergi umrah nak sa'i, nak tawah dengan lutut. Sakit lutut lah kamu duk tengok orang duk tolak kursi tu, dia sakit lutut tu. Biar lutut kita kuat, seronok buat ibadat ni. Terawih tak lama dah. Orang yang lutut tak sakit, seronok semayang terawih. Itu dah orang yang lutut sakit tak seronok semayang terawih. Lagi saya nak tanya, siapa depan saya pada malam ni matanya kelabu, tulang angkat tangan. Mata kelabu. Oh, pakai spek tak angkat tangan eh? Nak menipu biar pandang eh? Oh, ramai yang mata kelabu. Saya alhamdulillah hari ni saya tak ada penyakit. Mata saya cerah. Saya ceramah satu hari satu negeri, tuan-tuan, saya tak ada penyakit. Nak makan apa saya ceramah, walaupun saya makan sedap dan mewah. Sebab apa? Setiap hari saya ceramah, sudah ceramah yang pastinya masjid jamu sedap-sedap pada saya. Kalau dia sembelih kambing, dia akan tinggal pada saya kepala kambing. Cuma satu yang kenangan saya, sampai hari ini saya tak lupa orang jamu saya kepala kambing. Tapi saya tak boleh makan, walaupun saya makan kepala kambing. Sebab orang di kawasan tu, kepala kambing dia rebung dengan telinga-telinga, dengan gigi-gigi, dengan mata-mata tu dalam periuk. Saya nak cuba tengok kambing senyum, gigi buat tu dalam ingat. No, belum ada nama. Dia sebelah kambing suram. Padahal saya nak pergi isi semua dia makan popok dia. Dia tinggal kat saya kepala ni yang paling special, Ustaz. Dengan gigi ada telinga pun. Dan cuma dia cukup dia bulu tu, ha? Dia bulat. Saya nak buka saja ambil tengok sengih kami. Saya kata tak boleh nak makan. Lepas tu lain saya makan belakang. Tentang dan ingat, ha? Sebab apa saya sihat? Tuan tak bagi saya penyakit, mata saya cerah, saya boleh baca tulisan belakang sekali. Tidak dibenarkan siapapun tidur dalam masjid sama ada siang atau malam. Boleh baca ni, cuba tengok belakang.
Tak boleh lah. Saya nampak dongok kecil, tak nampak lah waktu tu. Tapi nak cerita saya sihat, saya tak ada penyakit, saya nak pergi ke mana saya sampai, saya nak makan apa saya boleh. Sebab apa orang tanya saya? Saya kata saya amal satu ayat yang lima patut saya nak ijazahkan pada malam ini. Saya nak alirkan dalam darah daging anda pada malam ini. Amal dengan syarat yakin kepada Allah. Kata ulama, siapa baca ayat ni panjang umur. Kerana tidak ada terwakil, tidak ada wakil rakyat, tidak ada raja yang boleh bagi surat pada umur panjang kecuali doa. Ni doa Nabi Ibrahim baca. Sebab tu Nabi Ibrahim hidup 900 tahun lebih. Ni berkat doa ni. Jadi malam ni saya ada ijazah kepada anda semua. Nak ke tak? Ayat ni tak payah salin, tak payah tulis. Pergi ceramah di mana pun, saya bawa kitab saya dan ijazah ni kena ada kitab. Ustaz lain mari ceramah mana ada panggil, mari dekat gini, saya kena panggil sebab saya ada ijazah. Dan saya bawa kitab ni takut kamu terlupa, balik rujuk kitab-kitab saya ni. Dan yang mana orang ada kitab ikut saya baca secara musyafaat, saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima, maka balik amalan. Jadi dengan izin Allah, kamu dah ada tu guru, kamu dah ada sanad, balik baca. Saya tahu tuan-tuan mari masjid bukan bawa duit pun poket kosong belakang ni. Tak apa, ambil dulu. Lepas ni kita buat rawatan pukul 12 belum tentu siap. Nak balik ambil sempat kan. Bukan mahal pun nak beli daging sekitar tak lepas. Satu ni 30 je. Siapa nak angkat tangan kita baca ramai-ramai insyaAllah. Hadiah je lah sebab kamu duduk depan. Jangan berkira dengan ilmu. Pak ni lah kita nak buat masuk kubur je. Nah, muka surat 140. Ah, kena ijazah ni, nah. Ah, kamu mati tinggal kitab ni anak cucu baca sampai pahala dalam kubur pada kamu. Saya kata dah jangan bayar lagi, ambil dulu. Tak ada duit pun ambil, tak ada masalah. Ha? Pada kita wakil kan. Lah. Jumpa dalam muka surat 140. Nah, kita nak baca ni, nak ijazah ni, right? Nak baca ni. Okey, angkat tangan kanan semua. Sebut apa yang saya kata. Tak ada buku pun angkat, tak ada buku pun angkat. Genggam tangan, ya Allah, ya Tuhan ku. Kuat-kuat, ya Allah, ya Tuhan ku. Sekiranya pada malam ini dalam tubuh badanku ada penyakit jasmani, rohani, muntahkan ianya, ya Allah. Sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nuh, letak di dada kiri. Tarik nafas 3 kali, ngucap. Ingat kemudah kena ijazah ni, payah. Nuh belakang sekali. Baca biar bergemar, right? Baca biar habis solo. Kalau rasa no, jadi ayat ni dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Okey, pinjam mata dari nafas. Ya Allah, ya Tuhan ku, sekiranya aku ada penyakit. Niat penyakit apa kamu ada sekarang? Kamu yang tahu niat. Muntahkan penyakit itu, ya Allah. Sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nuh. Niat malam. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Pinjam mata dari nafas. Ya Allah, ya Tuhan ku, sekiranya aku tidak ada penyakit, campurkan antibiotik langit ke dalam tubuh badanku, ya Allah, untuk melawan segala penyakit, terutamanya wabak yang melanda pada ketika ini, coronavirus. Niat malam.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Okay, saya dengan nama Allah telah menjelaskan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Saya terima untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ni yang boleh baca lah, mudah-mudahan. Ustaz dah baca berapa kali ayat ni? Saya minta tak banyak sekali pun belum tentu kamu baca. Dah nak baca banyak, alhamdulillah, bacalah sekali sehari. Tengok maksud dia apa? Aku sakit, Allah penyembuh. Comel maksud dia. Sebab tu Nabi Ibrahim doa lagu ni. Nah, ada soalan nak tanya, sila soal jawab. Sekiranya ada. Jadi tengok soalan ni. Sila. Nak tanya boleh tanya. Kita buat tanyalah ustaz, nah. Dan saya nak tanya depan saya, siapa pun buat bypass, angkat tangan, bypass hospital, jantung dan sebagainya. Ada? Buat bypass jantung, ada? Ada, beres. Dan siapa pun masuk hospital, angkat tangan. Masuk hospital, keluar balik. Kalau muslimat pun tak beranak ke? Lepas tu bapa tak angkat tangan. Kalau ada ribu anak tu, angkatlah tangan, jantung. Wahai mereka yang masuk hospital, saya ucap tahniah kepada kamu kerana kamu sudah masuk tempat mati dan tiba-tiba tubik balik. Mari cari Tuhan di masjid, kamulah mencari husnul khatimah. Nah, berapa ramai yang tubik hospital tak mari masjid, Allah dah kok dah pada dia, suruh ingat mati, dia tak ingat-ingat lagi. Inilah yang jadi masalah. Nah, okay, sila soalan bertulis pun mari depan insyaAllah. Dan sihir pemusuh. Okay. Ustaz, anak saya kena sihir pemisah baru saja kahwin dah nak bercerai. Apa penyelesaiannya ustaz? Yes. Nah, sihir ada 9. Sihir yang paling bahaya ialah sihir tafriq, iaitu sihir pemisah. Ibu bapa mana nak tengok anak dia bercerai, betul tak? Maka pada malam ni saya nak bagi satu ayat, balik share, balik kongsi, balik baca dan balik ajar pada anak kita pasangan itu. Kata ulama, siapa baca ayat ni, rumah tangga dia akan kekal dengan izin Allah. Dan ikut saya baca, tak tangan kanan, kanan dan kiri. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah menjadikan kamu, bagi kamu, pasangan kamu, untuk mendapat ketenangan, kasih sayang. Dan demikian itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum
تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Okey, pinjam mata dari nafas, ya Allah Tuhanku, jagalah pasangan aku, pasangan anak cucu cicit keturunanku, ya Allah, daripada gangguan syaitan frik yang membahayakan keturunanku, ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, tanda baliklah. Surah Ar-Rum ayat 21. Lagi, ada lagi soalan ni. Ustaz, umur saya sering nampak kelibat-kelibat. Kadang-kadang cucu saya nampak pocong kepala yang berterbangan di kawasan rumah. Adakah rumah saya ni ada gangguan? Yes. Ni kat Paribunta ni ramai mereka yang duduk rumah bertingkat-tingkat. Malam-malam bunyi guli kerusi atas. Tuan balik raya Tai Pusat tadi, kosong rumah semalam, bunyi macam-macam atas. Bahaya. Rumah tu ada penghuni yang tak bayar sewa. Nah, nak buat lagu mana? Malam ni saya ada ijazah satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni, jiblis tak akan masuk rumah kamu dan tak akan ganggu anak cucu kamu. Anak cucu menangis, baca tiup atas buka senyap dengan izin Allah. Saya nak ijazah ni, tak ada dalam kitab, tak ada dalam Quran, duduk dalam kitab lama, nama dia Talbisu Iblis. Kitab tu saya ambil dengan tu guru, saya nak ijazah. Tak ingat tak apa, tulis tepek dinding, sudah memadai. Walaupun tuan rumah tak ingat, tepek ya, dengan izin Allah. Dan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdilladhi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan nama Allah, dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeruakan kamu supaya kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun anak cucu kami di atas kediaman ini. Cukup comel doa Nabi Sulaiman. Dia panggil April, panggil mengadap dia. Dia buat MOU ni. Siapa ingat doa ni, insyaAllah anak cucu dia tidak akan diganggu dan rumah dia tidak akan ditebusi masuk oleh jiblis. Cuma saya nak ijazah ni, saya nak tanya, ingat ke tak ingat? Ingat je? Tak ingat lagi? Nek? Saya tahu dah kamu ni jenis payah ingat. Saya kata dah, kalau kamu kenderaan depan saya ni, tak duduk bus pakong belakang ni. Maka saya fikir lagu mana nak suruh kamu cepat ingat. Saya pun tuduh saling dah, tak payah saling. Saya tuduh saling dah, saya tuduh cetok dah, balik tempat rumah je. Dah payah ingat, lepas tu saya buat ni. Ambil letak atas riba, ikut saya baca dan ijazah ni. Kitab untuk kesihatan, hari ni untuk April saya baca tadi. Bukan mahal pun, RM15 je. Saya nak bagi free saya pun cetak. Dah tak ingat. Siapa nak angkat tangan, kita baca ramai-ramai. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Ni ilmu. Ijazah ni dia kena ada tulisan baru kita ingat. Takut pakai selipar mana tak ingat habis dah. Kalau ada benda ni, balik rujuk. Duit sampai bila pun tak cukup. Pak ni bawa masuk kubur ni, doa-doa ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Ambil tiga percuma satu, balik bagi ke anak-anak di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan. Depan satu ni,
Okey, kita nak baca dulu ni, tengok boleh. Ustaz, rumah saya banyak bilik, tak larat nak tak apa, photostat. Saya bukan nak mega photostat. Jangan jual sudah lah, bagi ke anak-anak. Ha? Ha, tapi photostat tu bukan untuk murid saya direct lah. Ada kertas merah ni, saya tahu dia mari duduk ngadap depan saya. Sebab tu dia ada benda ni. Right? Okey, kita nak baca lah, sambil-sambil baca. Tarik nafas 3 kali. Habis nafas baru lepas. Nak suruh orang panjang lah. Tarik nafas mengucap. Tarik sekali lagi mengucap. Tarik sekali lagi mengucap lah. Ni depan satu. Ni pocik haji kita ni. Okey, nak baca lah, tengok boleh. Kalau ada tu, tuduh bagi orang sebelah tengok sekali. Jangan mulut susu lagu ni pula. Siang ke dia nak baca, tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil'ahdilladhi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukum Allah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu, bahawa kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Okay, saya dengan nama Allah menjazakan doa Nabi Sulaiman ini sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Saya terima, kata, untuk mengamalkannya dan menampalnya pada kediaman kami kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dua benda ilmu kamu dapat malam ni. Kalau kamu boleh beli nasi bungkus high tech, oh, wak balik makan itu jasmani, oh, ni rohani. Tak ingat balik rujuk, kamu dah ada tu. Ha? Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang perubatan saya ni nak cakap sepatah, dia nak tanya, ada yang berhajat dah malam ni nak buat rawatan? Kita akan tunggu jika sampai kota dia. Nah, seperti biasa, mana-mana Dato' buat kuliah atau ceramah selalunya ada permintaan untuk sesi rawatan pasal ramai yang kenal Dato' ni dalam perubatan Islam. Okey, pertama sekali rawatan kita yang kita akan buat ni pertama yang melibatkan gangguan. Pertama melibatkan gangguan ni sesi santau, saku, masalah rumah, bermasalah rumah bantulah ataupun perniagaan di sini. Ini pertama yang melibatkan gangguan. Dan kedua, sekiranya tidak ada masalah penyakit-penyakit hospital, masalah jantung, kanser, masalah kecil mani, darah tinggi, asma, stroke, kap, dah puas dah kita ikhtiar di hospital, tak ada penyembuhan, apa salahnya kita tukar pula dengan kaedah perubatan Islam ni, mudah-mudahan ada penyembuhan dengan insyaAllah. Dan yang ketiga, sekiranya tuan-tuan yang ada masalah-masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, pembelajaran anak-anak, ataupun anak-anak yang agak nakal, ataupun ada di antara perempuan yang yang lambat jodoh, yang lambat zuriat, kadang-kadang ada kaitan dengan gangguan yang sendiri sebenarnya. Dan yang keempat, sekiranya pesakit tidak bersama kita malam ini, kita nak buat rawatan untuk anak kita yang ada masalah, anak cucu kita ke mak kita, tapi pesakit itu tidak bersama kita malam ini,
Tuan Puan tak perlu risau. Tuan Puan boleh wakilkan untuk pesakit tersebut. Bagi pihaklah, nak buat rawatan anak kita di Kuala Lumpur. Tak ada masalah. Datang kepada Datuk maklumkan apa masalah anak kita. Ada cara lah Datuk akan kejar nanti. Dan untuk sesi rawatan malam ni, kalau sebelum ni pesakit pergi ke klinik kita, kita ada surat pendaftaran sebanyak RM60. Itu yang utama. Dan sejak kali kita buka klinik kita, hampir mencecah 5-600 orang satu hari. Dan malam ni kepada tuan puan yang mana yang berhajat untuk sesi rawatan, pendaftaran RM60 yang selalu kita kenalkan, malam ni tak perlu bayar. Upah atau sangu hati untuk Datuk untuk sesi rawatan ni pun malam ni tak perlu bagi kat Datuk. Tak perlu bagi upah atau sangu hati. Dan cuma yang nak buat rawatan malam ni, Datuk akan interview setiap pesakit yang nak buat rawatan tu. Masa Datuk interview, Datuk akan tandakan bahan-bahan rawatan lah untuk tuan puan. Dan bahan-bahan yang paling utama yang kita akan guna dalam sesi rawatan ni, terutama sekali air-air hujan. Air-air ni memang kita dah sediakan. Memang kita dah bawa Datuk dah rujak. Dan bila buat rawatan, Datuk akan rujak dalam Islam. Contohnya kita akan gunakan air 27 zon ni, kita akan gunakan air terapi. Di mana air-air ni untuk rawatan susulan kita di rumah nanti. Dan kalau ada di antara tuan puan yang ada masalah saraf dan sebagainya, mungkin Datuk akan tarik minyak dan ubatlah kepada tuan puan. Untuk sesi rawatan malam ni, tuan puan hanya bayar bahan-bahan rawatan, air-air untuk keperluan tuan puan sahaja. Pendaftaran tak perlu bayar, upah untuk Datuk pun tak perlu bagi. Jadi saya nak dilarang, kalau ada saya nak manci, kalau ada yang berhajat untuk sesi rawatan malam ni, untuk diri sendiri ke, untuk anak cucu ke, untuk umat ke, atau untuk sesiapa, angkat tangan ya. Ada tak yang berhajat? 10 orang kan, kalau ada saya 1, ikhtiar 2, 3, kita punya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, insyaAllah. Dan mana mungkin sebenarnya ramai lagi nak buat rawatan, tapi segan angkat tangan. Tak ada masalah, katakan semua sekali nak buat rawatan malam ni. Datuk akan tunggu sampai siap lah. Dan satu perkara lagi kepada tuan puan, sekiranya ada di antara tuan puan ni yang berhajat untuk scan, nak tengok, nak cek dalam badan ni ada sedih, ada santau, ada saka ke, boleh bersama kita. Untuk sesi rawatan ni tak lama, Datuk interview tuan puan, Datuk bekalkan air-air kepada tuan puan. Di mana Datuk nak interview semua di antara tuan puan, kita akan buat rawatan serentak. Dan masa rawatan tak lama, Datuk akan rukyah diri tuan puan dan air tuan puan dapat tu. Masa Datuk rukyah tu, sekiranya dalam badan pesakit tersebut ada sihir, santau, saka, walaupun sebelum ni puan-puan tak tahu, mungkin akan ada sedikit tindak balas. Mungkin ada yang mengamuk, bersilat, mengangkat macam harimau dan sebagainya. Yang ni setiap hari kita jumpa. Semalam pun kita dekat Ipoh pun macam-macam jenis yang berlaku. Jadi yang nak tengok soalan pun, dalam FB kalau ada satu kita baca. Kalau ada soalan yang tadi, dalam selalu mimpi. Jadi untuk sesi rawatan ni, selepas solat isyak nanti, saya akan bagi masa 10 minit kepada tuan-puan. Dan pihak produk Datuk kan nak pergi minum kan, nak pergi tandas ke. Selepas 10 minit masuk semula ke atas, dan saya akan bagi taklimat perjalanan sesi rawatan dan seterusnya rawatan bersama Pakcik Datuk. Jadi sekian, saya silakan kepada Datuk. Okay, memandangkan kita ada rawatan, tak boleh lama-lama. Cuma saya nak ambil satu soalan daripada penonton di alam maya ni. Saya dah cek tengok ni. Dia tanya ustaz, apakah tanda-tanda orang tu ada sangka? Saya rasa soalan tu penting untuk orang kriyan ni juga pun. Yang pertama, orang yang ada sangka ni mudah saja nak cak. Masa saya ceramah dia tidur, tolong tangkap orang ni. Saya ada ceramah dia dah tidur tu, itu tanda-tanda yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda ada sangka ni kena ingat tanda masa jaga dan tanda masa tidur. Tanda masa jaga susah tidur malam. Tidur malam, tanda masa jaga berdebat tanpa sebab. Bangun pagi ada kesan cakar atas belakang kau, di mana macam kucing cakar. Atau bangun pagi ada lebam-lebam tubuh, bahaya muslimat tu. Ataupun sakit atas belakang, lama dah panggil orang murus sendawa. Orang yang kena urut tu sendawa. Dan kadang-kadang tok bomo yang datang urut tu pun sendawa juga. Dua-dua ada sangka belakang.
Lagi umur nampak kelibat, bayang-bayang. Ada penyakit, doktor suruh balik, dia kata kamu tak ada penyakit. Ha, ni tanda-tanda masa jaga. Tanda masa tidur banyak, jatuh tempat tinggi, mimpi terbang, dikejar binatang, mimpi tempat kotor, kawasan kubur, mimpi orang yang telah tua balik bagi sesuatu pada kamu, kamu kata saya simpan, maka sangka itu sudah berpindah kepada kamu. Lagi, mimpi dipatu ular, confirm. 90% confirm siapa yang bermimpi menyusui baby budak kecil beringat. Ingat kau mimpi main-main ke? Yes, ada yang main-main, ada yang betul-betul. Lagi, bermimpi orang yang telah mati balik ajar sesuatu pada dia. Tu nenek dia, bahaya. Jadi kepada mereka yang ada benda ni, marilah sama-sama kita baca pada malam ni satu ayat. Mudah-mudahan ayat tersebut boleh menguatkan sangka-sangka yang ada dalam tubuh badan kita. Tak ada dalam buku. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Penonton pun boleh baca sekali. Tarik nafas sekali. Ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penjaga ke atas makhluknya. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah diriku, anak cucu, cicit keturunanku daripada saka baka sama ada dalam dirinya ataupun dalam keturunan kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan surah Hud ayat 57. Baca boleh kan? Surah Hud ayat 57. Okey. Selalu berbebi dan selalu jadi tak tentu arah. Okey. Ni bagi yang FB ni, dia soalan dia banyak kan. Selalu mimpi-mimpi dan selalu tak tentu arah, tu bahaya. Cuma satu lagi saya tertarik dengan soalan yang ditanya ni, ustaz, anak saya ni suka sangat main game di rumah sampai tak makan. Ni masalah kita belakang ni, bukan masalah dia. Betul tak? Betul. Kalau betul saya nak jawab sini, kalau tak betul kita tinggal lah. Siapa ada masalah anak cucu dia suka sangat main game, angkat tangan. Kalau ramah saya jawab, kalau tak ramah saya tak jawab. Jatuh. Muslimah, saya nak tanya, muslimin jangan jawab. Muslimah, siapa di antara kamu suamimu makin tua makin kuat main WhatsApp? Ada? Ramah. Tak ada ubat di hospital ni, main game ni. Anak doktor pun main game lebih pada anak kamu. Betul tak? Dia tahu WhatsApp tak? Ada WhatsApp? Tak ada. Waktu ni orang sebut ni. Maka baca ayat ni, buka buku saya buku surat 139. Ada ayat tu untuk penyakit hati. Sebab main ni adalah penyakit hati. Tak tangan kanan kan ada kiri, ikut saya baca. Ayat dia wa nunazzilu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, Tuhanku, jagalah diriku, anak cucu, cicit keturunanku daripada penyakit hati ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Surah Al-Isra ayat 82. Mudah-mudahan
Cuma satu saya nak tanya, tuan-tuan tolong jawab dengan ikhlas atas masjid yang mulia ini. Boleh? Soalan saya, ni soalan lah saya tanya dah. Sebab saya nak tengok kamu menemui husnul khatimah, maka soalan ni saya kena tanya. Dalam satu hari 24 jam, faham? Dalam satu hari 24 jam, mana banyak kamu pegang telefon dengan kamu pegang Quran? Tolong jawab. Ya, yeah, saya tak tahu itu jawapan kamu. Renung-renungkanlah. Renung-renungkanlah. Karena saya tengok suami kamu makin tua, makin kuat main WhatsApp ni, tak nampak ni. Kedua pagi di atas kerusi sofa, tak nampak apa dah. Saya takut kamu dah berada pada penghujung sakit-sakit kehidupan. Tak habis-habis lagi duk main game, duk main WhatsApp ni. Bagi korang muda sudahlah, kita ni nak mati tak lama dah. Karena kamu mati, telefon tak bubuhlah kain kafan. Ingat, masa tu lemah kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ceramah dah satu jam lebih. Saya nak tanya, rasa lama ke sekejap? Tolong jawab, rasa lama ke sekejap? Kalau mana jawab lama, tolong tunggu kamu ada sangka. Kita berubah lepas ni. Dan satu berita baik saya nak beritahu anda, kepada mereka yang matanya kelabu, dulu angkat tangan, mata kambuh sekali lagi. Oh ramah, jatuh, saya bawa satu semburan ni, sembur masuk dalam mata ni. Bukan racun ulat ni. Ni satu makhluk yang tak boleh dijual kedala ni salam. Kena denda 10,000. Air apa? Air zam-zam, air Coca-Cola, air kotak boleh jual. Air ni tak boleh nak jual dah. Satu berita sedih untuk umat Islam seluruh Malaysia. Rasulullah sebut ubat yang paling hebat air zam-zam ni, tak boleh masuk kedala dah. Neh? Haa, ingat. MJ hadiah satu, mudah-mudahan nampak masjid ni. Neh? Dan kepada mereka yang ada penyakit hospital, tolong dengar molek. Darah tinggi, kencing manis, jantung, tiga serangkai tu. Ini satu berita baik. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gaul, steruk, buah pinggang, bagong, resdung, fibroid, tiroid, migraine, gastrik. Mata tak berapa nampak, labu, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah, ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki ni malam-malam kerak kencing, ataupun slip di tulang belakang, ataupun sakit lutut, terutamanya darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, steruk, buah pinggang, balut, residuum, fibroid, tiroid. Saya bawa sejenis makhluk ni, tuan-tuan kenal dah kayu apa ni. Saya pergi ceramah di mana pun saya bawa, sebab banyak membantu orang-orang masjid ni dengan izin Allah. Nama dia kayu kemuning hitam ni. Ribu tahun dulu duduk dalam batu, duduk dalam gua, tak ada zaman lah ni. Rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ni bukan minyak motor ni. Rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Minum air dia segelas sehari. Orang cimani darah tinggi 18-20 minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kamu ada duit sakit, ubat hospital kita makan daripada muda sampai tua? Saya takut kena cuci buah pinggang je, kan? Tapi jumpa saya hari ni dah lewat. Cimani 20, darah tinggi dah 200. Tak pandang rendah dah, kamu dah terlewat. Cari pasu, asap dalam pasu. Macam orang tua-tua dulu buat penawar. Ingat tak tu kita dulu? Ambil air, cucur, masuk dalam gelas, minum air asahan, turun mendadak dengan izin Allah. Saya kata rendam 3 minit, bukan telan 3 minit. Mampu kerah ni kalau kamu tenang. Dan kayu ni besar ni, selamat mencuba. Apa guna ada duit sakit, ubat hospital kita makan lama lah. Ada kamu jumpa orang asli daripada simpan pulai kena cuci buah pinggang? Ada kamu jumpa orang asli kena pakai spek? Ada. Inilah penawar daripada puluh bumi. Gunalah mudah-mudahan. Saya pun tak banyak tu, ada 2-3 belah ketul je. Tapi jangan bimbang kamu orang Perak, benda ni boleh didapati di Perak. Bukan saya jual di Perak, orang asli jual di sungai Perak tu, tepi sungai atas wakaf kayu kaya tu, ada benda ni. Orang asli tahu tu, ubat hebat, dia ambil dengan dia. Saya pun tak ada sejauh, mudah-mudahan. Jadi untuk akhirnya, malah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا الله يا Tuhan kami, jadikanlah kami makin tua makin sihat. Jadikanlah kami makin tua makin rajin untuk beribadah. Jadikanlah kami makin tua makin rajin ke majlis ilmu. Jangan sekali kau jadikan kami, ya Allah, makin tua makin merosot kesihatan kami, makin tua makin malas membuat ibadat. Dan matikanlah kami dengan dua kalimah syahadat, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat dijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami dan menjadi antibiotik ke dalam tubuh badan kami dengan kalamu yang suci, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Okey, kepada siapa-siapa yang nak buat rawatan lepas ni, saya bagi masa 10 minit naik balik. Yang kedua, siapa ambil buku kertas tu, dia ada bawa duit, ada kaunter sebelah kanan saya ni, boleh bayar sana. Yang tak bawa nak balik ambil duit, sempat saya buat rawatan pukul 12 belum tentu siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.